Saudara-saudari, mari kita awali upacara ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, selamat siang, berkah dalam. Tirta Wina, selamat siang. Wah, ini jadi ganteng dan cantik ini. Dulu kelihatannya kumuh deh. Luar biasa ini. Kedua calon mempelai berbahagia, Marcelino Tirta Adi Putra dan Lidwina Septiana Anggraini. Para orang tua calon mempelai, Bapak Ibu Tirta dan Wina dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengucapkan selamat datang di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kedua saudara kita, Tirta dan Wina, datang ke sini dengan permohonan cinta kasih mereka untuk dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda dan sarana kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan Gereja. Sekarang marilah kita mempersiapkan diri untuk merayakan misteri agung cinta kasih Allah ini. Dengan hening sejenak, kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita atas kesalahan-kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencintai gereja dengan kasih setia dan menyerahkan diri untuk keselamatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memberikan anugerah khusus pada mempelai yang mendasarkan perkawinannya atas iman kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dalam perayaan ini Engkau menguduskan kami semua dengan kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua hambamu Tirta dan Wina ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon berkatilah cinta dan keinginan luhur mereka untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapanmu. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan
Dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Setiap orang yang mengasihi orang lain lahir dari Allah dan mengenal Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Perkenankan saya membuka masker. Pertama, kalau khotbah pakai masker itu tidak jelas dan saya sendiri kepelepekan. Dan supaya Tirta dan Wina yakin yang di sini ini Romo Danang. Jangan-jangan bukan. Baik, saudara-saudari, syarat pokok perkawinan Katolik adalah cinta. Tanpa cinta, tanpa saling mencintai, perkawinan Katolik tidak sah. Maka dalam sakramen ini, satu-satunya sakramen yang tidak diberikan oleh pelayan gereja adalah sakramen perkawinan. Maka disebut saling menerimakan. Bukan saya yang memberi sakramen, tetapi mereka berdua saling menerimakan. Dan ini menjadi sah kalau mereka saling mencintai. Syarat kedua yang menjadi pokok, menghendaki anak. Kalau tidak menghendaki anak, perkawinan Katolik tidak sah. Apakah Tuhan memberi atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting Anda berdua menghendaki. Kalau ada perkawinan Katolik mengatakan saya tidak ingin punya anak, sulit untuk lolos dalam kanonik, tidak bisa. Cinta dan menghendaki anak sebagai buah cinta. Sekali lagi, kalau tidak diberi, itu bukan urusan kita, tetapi urusan Tuhan. Yang penting, yang bersangkutan menghendaki. Dua hal ini yang selalu akan ditanya oleh Romo dalam kanonik. Apakah Anda menghendaki anak? Bahkan menunda
kehamilan pun tidak bisa. Berapa anak dalam Katolik itu tidak ada batasan. Tetapi Vatikan dengan Republik Indonesia punya kesepakatan win-win solution. 100% Katolik, 100% Indonesia. Anak pertama dan kedua, lalu boleh stop. Tapi mau ketiga, keempat pun juga enggak apa-apa. Ini hanya karena Vatikan menghormati program KB Indonesia. Saling menghormati. Tapi yang penting menghendaki. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah cinta itu? Bacaan pertama tadi sudah jelas ada sabar. Tidak memegahkan diri. Tidak saling merendahkan ini sebenarnya. Kalau kita memegahkan diri artinya kita merendahkan orang lain. Tidak mempermalukan pasangannya. Tidak cemburu. Ya katanya cemburu bunga cinta ya. Ini siapa yang cemburuan ya? Biasanya yang perempuan yang cemburuan. Setuju enggak? Oh iya ya. Ya kecemburuan yang wajar ya. Ya silahkan aja itu mungkin menjadi bunga-bunga cinta. Tapi saya mau menambahkan tentang bacaan Injil ini yang tidak boleh diceraikan. Yaitu setia. Apapun penjelasan tentang cinta, dampaknya adalah setia. Itu tanda-tanda cinta. Kalau tidak setia berarti tidak ada cinta. Mudah sekali ya kelihatannya ya. Kelihatannya. Tapi ini bukan hanya persoalan dalam perkawinan ya. Dalam pekerjaan, dalam berteman, dalam melaksanakan tugas. Kalau ada kesetiaan itu pasti ada cinta. Saya sendiri sebagai pelukis. Saya lulusan seni rupa ISI Jogja. Saya setia melukis. Setiap malam pasti menggambar. Tapi entah kenapa belakangan ini saya menggambarnya terlalu menggebu-gebu, lupa waktu 3-4 jam. Sehingga boyok saya kumat. Waduh ini repot ya. Saya tidak bisa nyetir. Maka saya mendadak. Bisa dijemput enggak? Waduh, enggak bisa ya, enggak apa-apa. Santai aja ya, santai. Ini sudah komitmen kesetiaan saya, pasti datang. Kan enggak mungkin ya. Wah, Tirta, boyokku kumat ya. Sesuk wae ya. Repot ya. Ya, saya ada teman yang mengantar, ya enggak apa-apa. Karena ada cinta, saya cinta pada panggilan saya. Saya cinta pada mereka berdua, maka saya hadir. Ya ini bukan kesombongan cinta, tetapi ini dorongan dari dalam ya. Anda semua yang hadir di sini pun juga karena cinta. Paduan suara yang 3 orang, tapi berasa 10 orang. Ini hadir karena cinta, karena setia, komitmen. Maka cinta itu jangan hanya dipandang sebagai rasa perasaan belaka, hancur kita. Rasa perasaan itu datang silih berganti, terkadang bosan, terkadang rindu, kadang sebel, kadang senang. Datang silih berganti dan terkadang kita enggak tahu ya kok tiba-tiba saya lagi sebel, kenapa ya enggak tahu. Nah, gawat sekali kalau kita cinta hanya pada rasa perasaan. Cinta itu komitmen dan tanggung jawab. Komitmen dan tanggung jawab. Cinta sejati melampaui rasa perasaan. Ada unsur rasa perasaan, pasti. Tetapi melampaui bukan hanya karena senang, tapi sungguh karena cinta.
Maka cinta itu melampaui suka dan duka. Ini saya harus selalu melihat jam karena di sini cukup ketat ya. Manten 1 jam, tapi kita sudah curi start 10 menit. Tadi saya bilang Mas Sabtono kita duluan aja, tapi selesainya tetap jam 14. Tiga hal yang memperlihatkan cinta, yaitu ketika Yesus memanggul salib, sudah disiksa habis-habisan sepanjang malam, memanggul salib yang berat, lalu ketemu wanita-wanita Yerusalem. Mereka menangisi Tuhan Yesus. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ia malah menghibur wanita-wanita Yerusalem itu. Ini tanda cinta. Lebih ingin menghibur daripada dihibur. Walaupun diri ini lelah, capek, tapi jarang sekali keluar keluhan. Lebih ingin menghibur. Mungkin Wina lagi capek, ngepel rumah, ngosek WC, Tirta datang, mau kopi Mas. Nah, tidak memperlihatkan kelelahan, ini luar biasa ya. Itu tanda-tanda cinta. Lalu yang kedua, ketika Yesus dipaku di kayu salib, Tuhan Yesus mendoakan. Ini luar biasa ya. Doa itu tanda cinta. Coba saja dicek. Siapa yang ada dalam doa-doa kita, biasanya itu orang yang dicintai. Kalau ibu ya anaknya, suami ya istrinya, sendiri ya, tambah istrinya sendiri atau istri suaminya sendiri, keluarganya, orang tua anaknya, kalau anak apakah orang tuanya, semoga ya. Nah pastikan, pastikan dalam setiap doa, Wina ada dalam doa, Tirta ada dalam doamu. Karena ini cinta. Cinta itu dinamis. Kalau pohon gak disirami mati. Cinta kalau tidak disirami ya mati. Disiram dengan apa ya? Dengan menghibur, dengan mendoakan. Cinta akan tumbuh ya. Setiap kali doa masukkanlah nama pasangan Anda. Lalu yang ketiga, ketika Yesus disalib, ia mengampuni orang yang di sebelahnya. Cinta itu bisa mengampuni. Kalau cinta tidak bisa mengampuni, berarti cintanya kurang besar. Lebih besar kebencian daripada cintanya. Maka cinta yang besar sanggup mengampuni apapun kesalahannya. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk diampuni ketika kita memiliki cinta. Ini hebatnya pasangan suami istri ya. Siapa yang bisa menyakiti kita? Ya tidak lain, tidak bukan adalah orang terdekat kita. Kalau ada orang ngeledek kita soal baju, bajumu elek banget. Kalau itu hanya orang lewat yang ngatain ya mungkin ya biasa ya. Kalau dia kakak kita sendiri ya mungkin waduh. Tapi kalau itu suaminya sendiri, wah majleb ya. Anaknya sendiri, ngaduh. Ya mengampuni ya. Dan itu semua menghibur, mendoakan, mengampuni itu bisa dipelajari. Pelan-pelan belajar mencintai dengan cara belajar menghibur. Jangan cepat-cepat mengeluh. Belajarlah untuk mendoakan. Belajarlah untuk mengampuni. Kalau yang besar belum bisa, yang kecil-kecil dulu. Nanti yang bisa, yang besar nanti akan terlampaui juga. Belajar mencintai. Anda berdua ini masuki bahtera perkawinan, belajar mencintai. Maka saudara-saudari yang terkasih, Tirta dan Wina, mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar Tirta dan Wina dapat memasuki bahtera rumah tangga berlandaskan cinta Tuhan sendiri. Dan tekun belajar
mencintai. Amin. Kita lanjutkan ke permohonan calon mempelai. Silakan berdiri, umat tetap duduk. Tirta dan Wina yang berbahagia, kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga, dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua, agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Saya persilahkan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Romo Antonius Danang Bramasti yang kami hormati, Tuhan telah mempertemukan kami berdua dan menganugerahkan hadiah cinta istimewa. Kami telah memilih sebagai pasangan hidup dan berdua bertekad untuk menyatakan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami ini sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Saudara-saudari sekalian, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya bertanya kepada para saksi. Para saksi silakan berdiri di kiri kanan. Atau ya berdua begitu. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi perkawinan ini menurut tata cara Gereja Katolik? Sepengetahuan kami tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Oleh karena itu, kami para saksi mendukung permohonan kedua mempelai. Terima kasih kepada para saksi. Sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan kedua mempelai Tirta dan Wina di hadapan Anda sekalian. Para saksi, saya mohon untuk berdiri mendampingi kedua calon mempelai. Marcelino Tirta Adiputra, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Litwina Septiana Anggraini, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Marcelino Tirta Adiputra dan Litwina Septiana Anggraini. Saya persilakan mempelai berdiri saling berhadapan dan berjabat tangan serta meletakkan tangan lainnya di atas kitab suci. Para hadirin, saya persilakan berdiri ikut menjadi saksi janji suci mereka. Di hadapan Allah, imam, para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Marcelino Tirta Adiputra, memilih engkau, Litwina Septiana Anggraini, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya juga berjanji menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab bagi anak-anak yang dipercayakan kepada Allah, kepada kita, dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini.
di hadapan Allah, imam, para saksi, dan umat yang hadir di sini, saya, Lidwina Septiana Anggraeni, memilih engkau, Marcelino Tirta Adiputra, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya juga berjanji menjadi ibu yang baik dan bertanggung jawab bagi anak-anak yang dipercayakan Allah kepada kita, dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi Tirta dan Wina yang dipersatukan Allah. Diceraikan manusia. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hambamu. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang tidak berkesudahan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh ya, ini ya. Tirta, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan setiaanmu kepadanya. Lidwina Septiana Anggraeni, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku padamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wina, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan setiaanmu kepadanya. Marcelino Tirta Adiputra, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan kasihku padamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga ikatan cinta kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Kerudung? Pakai kerudung saja. Oh, kirain kamu pakai kerudung. Sekarang mohon doa restu orang tua. Tirta dan Wina, sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri dan akan hidup mandiri dalam sebuah keluarga baru. Meskipun demikian, hormatilah selalu orang tuamu yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik kalian sampai sekarang. Maka selain mohon berkat Tuhan bagi bekal perjalanan kalian, pada saat yang bahagia ini, ungkapkanlah rasa hormat itu kepada mereka dan mohonlah restu untuk perjalanan hidup berkeluarga kalian. Silakan. Kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku,
takkan ku lupakan nasihatmu Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbanan meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doa ku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doa. Air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tuhan yang makasih, berkatilah salib, kitab suci, dan rosario ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga mereka dan mengobarkan cinta serta semangat pengorbanan yang tak berkesudahan di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka. Dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah, agar Ia yang telah menyatukan kedua mempelai ini dalam cinta kasih, berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Nya. Semoga kedua mempelai ini tetap hidup dalam cinta kasih sejati, menjauhi kejahatan, melakukan kebaikan, tetap setia satu sama lain, dan saling menghormati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan,
bertekun dalam doa, dan murah hati kepada kaum fakir miskin. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, menangis dengan orang yang menangis, dan seia sekata dalam hidup mereka bersama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka membalas kejahatan dengan kebaikan, berlaku jujur terhadap setiap orang, bersemangat dan rajin dalam pekerjaan, dan hidup dalam damai dengan orang-orang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka mengasihi kaum kerabatnya, bersikap lemah lembut dan rendah hati, suka damai dan bersahaja, serta tahu berterima kasih dan membalas budi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau membahagiakan setiap orang yang mengasihi saudaranya dengan segenap hati. Semoga hamba-Mu ini tetap Kau pelihara dalam kerukunan dan saling mencintai dengan kasih sejati, dan membangun rumah tangga yang sungguh bahagia. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, bagi kami akan jadi makanan dan minuman kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah mempersatukan kedua hamba-Mu Tirta dan Wina dalam perkawinan. Kami mohon berkenanlah pada doa-doa kami, dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepada-Mu untuk kedua mempelai ini. Semoga berkat Ekaristi ini mereka semakin erat bersatu dalam semangat cinta kasih. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab Engkau meneguhkan janji perkawinan dengan ikatan cinta mesra yang membahagiakan, dan dengan tali kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau menghendaki perkawinan murni dan suci, agar keluarga-Mu semakin berkembang secara mengagumkan. Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu dan membimbing gereja dengan rahmat-Mu, sehingga anak-anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia dilahirkan kembali untuk mengembangkan gereja demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus, kami melambungkan mada pujian dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan, terpujilah Engkau di surga,
diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah engkau di surga. Sungguh kuduslah engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang kandaku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dan bersatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Dengarkanlah doa keluarga yang merimpun di hadapanmu, teristimewa Wina dan Tirta, yang hari ini mengikatkan janji kesetiaan mereka berdua. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus putramu. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Mahakuasa dan persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan dalam kejaran pencobaan, Tuhan Yesus Kristus, engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa." Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa dengan rendah hati, supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah menikah dalam Kristus ini. Semoga mereka rukun dan setia seumur hidup, serta merasakan berkat Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menciptakan manusia menurut citramu. Engkau memilih ikatan cinta kasih suami istri guna melambangkan kasih sejati antara Kristus dan gerejamu dalam sakramen perkawinan. Oleh karena itu kami mohon, ulurkanlah tanganmu dengan rela atas keluarga baru ini. Berkati mereka dalam namamu yang suci. Semoga mereka saling menyalurkan anugerah cintamu dan saling menandakan kehadiranmu dalam kerukunan yang akrab lagi mesra. Semoga mereka pun mampu membangun rumah tangga bahagia serta mampu mendidik anak-anak menurut Injil Kristus. Bapa, pandanglah dengan rela mempelai perempuan Edwina Setiana Anggraini. Semoga rahmat cinta kasih, damai sejahtera tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak dengan menghiasi diri guna menciptakan suasana kerap dan betah dalam rumah tangga yang penuh dengan keramahan dan kemesraan. Bapa, berkatilah mempelai laki-laki Marcelino Tirta Adi Putra. Semoga rahmat kebijaksanaan senantiasa menyertainya. Semoga ia menjadi suami yang setia dan jadi bapa yang bijaksana bagi anak-anak, penuh tanggung jawab dalam memimpin keluarga. Bapa yang penuh kasih sayang, semoga mereka tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu, serta pada janji setia yang mereka ucapkan dalam perkawinan ini. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri dan bapak ibu yang bahagia. Kuatkanlah mereka dalam semangat Injil, sehingga mereka berani dengan tabah menjadi saksi Kristus bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya semoga mereka berbahagia dapat melihat anak cucu mereka. Dan kelak boleh memasuki hidup bahagia abadi dalam keluarga kerajaan surga. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan selama-lamanya. Saudara-saudari, damai Tuhan beserta kita. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang mengampuni dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang mengampuni dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
hamba. Engkau segarkan kami dengan santapan surga. Dan darah nan suci, betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Allah Bapa kami, syukur atas sakramen perkawinan kudus yang kami rayakan ini. Semoga sakramen ini menjadi pernyataan cintamu kepada kami, memampukan kedua mempelai dan kami semua untuk membagikan cinta kami kepada sesama, sebab kedua mempelai ini telah kau satukan dalam ikatan suci. Semoga mereka selalu setia kepadamu dalam memberi kesaksian iman kepada sesama dengan saling mengasihi dan setia satu sama lain. Sampai akhirnya kami kau satukan bersama dikau dan orang-orang kudusmu di surga. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara saudara berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah saudara. Amin. Semoga saudara berdua diberkati dengan anak-anak, dihibur oleh sahabat-sahabat, dan diperkenankan bersaudara dengan semua orang. Semoga saudara berdua menaruh perhatian pada kaum miskin dan papa, supaya kelak disambut dalam rumah Allah yang kekal. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, terutama Tirta dan Wina, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur pada Allah. Tirta dan Wina, agar keluarga baru yang kalian bangun dapat berjalan dengan baik, serahkanlah keluarga kalian kepada perlindungan Bunda Maria. Silakan. Amen.
sangat berharga ini. Betapa tidak tak terkatakan rasa syukur dan terima kasih kami atas semua yang telah kami terima, terutama bimbingan tangan-Mu yang telah mempertemukan kami. Bunda Maria, kami tahu bahwa saat ini baru merupakan awal dari semua yang harus kami jalani. Kami sadar bahwa perjalanan ini masih jauh dan panjang, bahwa di hadapan kami masih banyak lagi hambatan, kesulitan, kekecewaan, dan goncangan. Oleh karena itu, kami mohon pertolongan-Mu ya Bunda. Bimbinglah dan ajarilah kami membangun keluarga seperti keluarga kudus-Mu yang penuh kesederhanaan, kedamaian, dan kerukunan. Bunda, ingatkanlah kami apabila kami sesungguhnya kurang dewasa, kurang saling mengerti, dan kurang sabar. Hiburlah kami apabila kekecewaan dan hidup melanda kami. Tabahkanlah kami bila kegelapan dan penderitaan menimpa kami. Tuntunlah kami dalam mendidik anak-anak kami nantinya, seperti Engkau membimbing Yesus dalam kasih sayang yang tulus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya, di bawah saja, Bina di bawah, ya, ya. Romo naik lagi, Romo, naik satu tingkat, Romo. Ya, biar kelihatan lebih, ya. Ya, digandeng suaminya, ya, itu.
Mohon mempersiapkan diri kedua saksi. Silahkan. Oh ya. Kalau Romo mengendaki silahkan, tapi mohon nanti jangan disebar di medsos, ya. Yang foto yang pakai masker yang disebar saja. Silakan bergabung kedua saksi. Bawa saja di situ ya. Digandeng dulu suaminya, ya sudah sah kok boleh. Ya, itu loh. Nah. Apa nih? Tadi. Kenapa? Ini harusnya. Aku yang salah. Saya tak jemput kocokku terus kita nggak bayar. Terima kasih saksi. Mempersiapkan, monggo, orang tua dari Mbak Wina. Bapak di sebelah mempelai perempuan, ibu di sebelah mempelai laki-laki. Mempersiapkan diri saudara kandung Mbak Bina, oh cuma anak tunggal, ya. Oke, enggak apa-apa. Katanya sih. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri bergabung kedua orang tua. Oke, Bapak di sebelah sini, Bapak sebelah, Ibu tetap, Bapak sebelah sini, Ibu tetap di situ. Iya. Mempersiapkan diri, saudara dari Mas Tirta. Monggo. Saudara kandung dari Mas Tirta. Ketutupan. Tetap di situ, tetap bergabung keluarganya. Tetap di situ, Bapak Ibu. Ini keluarga besar. Di sebelah kan. Bapak tetap di situ, masih yang sebelah sana. Bapak Ibu tetap di sini. Ya. Ini keluarga besar kedua mempelai.
and help us to be wise in times when we don't know. Let this be as we go our way. Oke, Mas, silakan duduk berdua dengan Ibu tetap. Lead us to a place. Terakhir dengan Romo. Guide us with your grace to a place where we'll be safe. Lalu cek itu dah. Your love will correr estera and hold it in our a ricordarci che when stars score its night l'eterna stella se nella mia preghiera let this be your prayer. Quanta fede c'è. When shadows fill our day. Lead us to a place. Guide us with your grace. Keep us faith so we'll be safe. Baik, terima kasih Romo. Silahkan dilanjutkan dengan pengantin saja karena Romo sudah akan berkegiatan lain lagi. Silahkan dilanjut foto yang tamu undangan dan keluarga dengan kedua mempelai. Nanti setelah itu yang masih di luar nanti gantian yang di dalam keluar, yang di luar masuk. Siapa dulu keluarga dari Mbak Wina? Monggo ibu bapak di sini keluarga dari Mbak Wina. Ibu sebelah sini. Boleh monggo kalau just like every child, just like every child. Kelas ini boleh? Ya boleh. Need to find a place, guide us with your grace, give us faith. Mempersiapkan nanti keluarga Mbak Wina ini saja. Siapa? Hai, nanti kasih sudah foto.